Menyibak penampakan ular besar di tapak kaki Gunung Sindoro. Gunung Sindoro merupakan gunung yang masih menyimpan segudang misteri di antara gunung lain yang berada di Jawa Tengah. Gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo ini memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah kaki gunung yang belum banyak diketahui oleh banyak orang. Sebagai gunung yang memiliki ketinggian 3.150 meter di atas permukaan laut, Sindoro kerap menyisakan keanehan, utamanya bagi setiap para pendaki. Tak jarang banyak pendaki yang hilang dan tewas misterius di gunung yang bersebelahan dengan Gunung Sumbing itu. Misteri lain muncul dari anakan sungai Sindoro yang kerap disebut sebagai tapak kaki Sindoro. Tapak kaki berbentuk aliran sungai itu terbentuk dari anakan sungai yang memanjang ke daerah hilir. Kemudian, sungai itu mengalir di beberapa daerah menjadi sungai-sungai kecil. Salah satu sungai kaki Sindoro yang memiliki tekstur unik adalah Kali Leler. Uniknya bebatuan yang ada di wilayah Kali Leler bukan seperti batu pada umumnya. Biasanya, batu-batu kali yang ada tampak memisah dari batu yang lain. Akan tetapi, di kali yang populer dengan tapak kaki Gunung Sindoro ini sangat berbeda. Batuan yang ada justru hanya ada satu batu, tetapi bentuknya memanjang menyusuri sepanjang kali tersebut. Secara fisik, batu kali ini membentuk rapat dan tak putus sepanjang 10 km menuju hulu sungai. Batu yang berbentuk alami itu ibarat batu raksasa yang menjalar dan memanjang sampai Gunung Sindoro. Jika diamati lebih detail, bentuknya seperti kaki raksasa yang berwarna hitam pekat. Iriono, salah satu tokoh desa Kerasak, Mojotengah, Wonosobo, menyatakan bebatuan yang memiliki tekstur unik itu sudah ada sejak ribuan tahun silam. Bebatuan sejenis itu bahkan bukan batu wadas atau batu biasa. Retakan-retakannya merupakan retakan alami, dan kemungkinan batu ini berfungsi sebagai penahan lahar jika suatu saat Gunung Sindoro meletus. Iriono berujar justru berakhirnya batu unik itu berada di sebuah air terjun di wilayah perbatasan Garung Mojotengah. Air terjun itu memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Namun anehnya, bebatuan setelah aliran air terjun itu sudah berbentuk batu biasa dan berupa pasir.